So the first I will, the first the one person who will I ask is the, the guest from A D and that is Claudia Modali. How are you? Uh, how are you doing? Hello? Hi Claudia, Hi, ya, can you? you answer Claudia? Claudia, it's the same question with how are you? But now, how are you doing? Yes, what is your answer, Claudia? Oke, okay, supposedly you go to eight Bravo, eight blessing. Oke, okay. and um, Christian Mangindaan, how are you doing? Ma apa ini Andrea? Soalnya bertemu It's the another same one. like. Oh, okay. You another go another one. one so they can uh, pay attention how to answer you. Edson here. How are you doing? Okay. How are you doing? I'm going to class. How about you? hello, Shalom. Shalomita. How Shalom. are you doing? Yep. How are you doing? It's the same with how are you? So what is your answer to Stephanie? I'm good. How about you? I'm very great. Thank you. Next, Andreas Lawenatu. How are you doing? I'm very well. How are you, Andres? I'm very great. Thank you. And next, Next, Perry Sambuon. How are you doing? Hello, well, hmm, um, Yuda Arianto, how you doing? I am fine, good, and you okay? Ah, uh, Teresia Harinda, how you doing? I'm great. How about you? I'm very good. Thank you. Uh, how are you doing? I'm doing very well. Thank you. How about you? Oh, I'm very great. Uh, next. Lorencia uh, Repi. How are you doing? How you doing? I'm very nice. How about How about you? I'm very good. Thank you. Okay. Uh, if somebody I don't ask, maybe you shall raise up your hands, maybe okay, okay everybody is all done. So it will be continued by Mem Hilda excuse me ma'am that's all all of them already yes ma'am okay ah. so there are 12 including me and claudia it means you are only 10 Oke, okay, it's okay. Kalau cuma dorang yang suka naik kelas ya saya saya terima. <laughs> Karena bayangkan orang terlalu kesiang. Uh, bukan bukan lantaran signal, bukan lantaran kuota, tapi dompet malas. Uh, saya sudah dapat banyak info dari orang tua. Orang tua mengeluh, duh kesiang, mem. Oh, sorry ki ada bahemat hemat belanja untuk dorang p kuota data tapi mereka tidak mau mengikuti kelas oke okay. it's okay jadi mem ada bukan cuma double double apa ya ada triple jadi ini mem lihat mem foto yang hadir Kemudian kamu juga uh, isi absen. Yang 8B isi my daily activity. Dan ada di setiap kamu pekorinator, koordinator. Oh, empat. Empat. Uh, apa yang kita mau verifikasi <laughs> empat data jadi kalau Doran bilang umim oh, kita hadir, eh ada tanggal di sini jadi jangan membohongi guru. Saya sudah kontak dengan orang tuamu. Hanya kamu saja yang tidak mau belajar. Jadi tolong sampaikan ya. Eh, yang rajin-rajin tolong sampaikan kepada yang masih mau kembangkan DP kerajinan. <laughs> Seperti tadi toh, mem ask you to pray for your 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 friends ya. Kalau Stephanie, oh karena belum buka dalam doa, mem mau pakai bahasa bahasamu saja. Stephanie tadi berdoa untuk siapa? Oh, mau panggil siapa maksudnya? Sebenarnya di. Ah, May, mem. belum ada. Coba cek lagi dia. Kalau Christian mau panggil siapa tadi, Christian? William paling kaku. William so ada sekarang mata dia ada cuma di di Oke, okay. okay, sekarang boleh panggil lagi. Pokoknya yeah. di setiap kelas tuh yang kamu mau nyatakan mau panggil uh, panggil panggil. Kalau dia belum hadir, panggil. Kalau dia sudah so hadir, syukur, cari lagi Uh, teman yang lain yang belum hadir. Uh, kalau Gladys? William tamu itu kan. so, ah, coba chat yang telepon Mar centang satu deh. Yang mau ah, manggil. Satu kesian. Ya. Telepon jodang. Ah, siapa yang ada panggil Pak Edsel? Ayo. Edsel ada yang infokan bahwa kamu harus hadir sekarang. Tidak, nah, mem. Oh, berarti dp doa, dp iman kuat sampai dia boleh hadir. Oke, okay, hadir-hadir nih Edsel nih. Thank you for your present for today. Kalau presi, presi panggil siapa tadi? Queen. Nah, panggil lagi dia belum masuk dong. Na aktifin. Oh, Salomita dong. Yuda Haryanto, Mem. Yuda. Ye! Hadir, Mem. Yuda is here. Yuda. Yuda sekarang mesti cari teman yang lain untuk panggil ya. Karena Salomita so berhasil panggil yang lain. Oke okay, Begitu juga dengan Edsel panggil kamu punya teman berarti Shalomita cari lagi yang lain ya tanpa poin ya Shalomita karena dia sudah menghadirkan Yuda yes kong Yuda cari poin supaya panggil yang lain supaya dapat poin lebih kamu suka mau dapat berapa poin ayo request ada request 10. Oke, okay. Shalomita sudah memberikan sign 10 poin. Ada yang keberatan dengan 10 poin? Atau ada usul lain? Karena yang sudah menghadirkan seseorang yang dia panggil adalah Shalomita ketua kelas. Oke. Okay. Jadi Yuda mau panggil siapa Yuda? Valerio. Valerio. Panggil sementara sementara belum selesai ini terampil bahasa Inggris panggil. Kemudian Tessa ada panggil siapa? Quincy Ma'am. Nah, belum hadir, panggil. Tresya? Nak panggil siapa-siapa, Mem? Soalnya tadi Mem nak panggil. Aduh, Ketua E eh. biar Mem nggak panggil doe kong ada bacari. Mau panggil siapa, dong? Ekklesia, Mem. Eklesia. Panggil sekarang nih supaya orang boleh hmm. menikmati kehidupan yang berbahagia bahasa Inggris. Karena persiapan camp out lagi ini, uh, William Pelengkahu siapa yang panggil? Anda yang panggil? Oh, ya. mantap, ye. Yeah. Christian dapat sepuluh seperti yang di uh, request oleh Shalomita. Christian tulis ya di jurnal dapat sepuluh. Kong, okay. eh, William Pelengkahu mau panggil siapa yang belum hadir, William? di Ah, panggil ya. Panggil sekarang nih William ne. Uh, Andreas, tadi panggil siapa Andreas? Hai Andreas. Sudah so, keluar kah ini Andreas? Dia punya nama masih di sini, mungkin karena signal DP ada di mana. <laughs> Andreas, Yes, yes, siapa yang kamu panggil tadi? Mem, minta uh, Apa mem, tadi, soalnya jaringan putus, dia kata keluar sendiri. Oke, okay. siapa dang yang Andreas mau panggil yang belum hadir? Oke, okay. uh... Jason, mem. Jason. Eh, perasaan tadi ada yang panggil Jason ya? Meili. Oh, Meili. Mana Meily lagi belum ada ke siang? Boleh, Jo. Panggil Pak Jason, eh? ya. Nah. Ada lagi yang mem belum sebut kecuali kasih siang kalau dia modali karena dia rela hadir dengan Tora. Thank you for your attention, Claudia. Ada ya. lagi yang? Ah, Teresa mau panggil siapa? Teresa? Ya. Amderesya Mem, baru ada bawi apa, Eklesya Mem, tapi Eklesya Mem, dah aktif. Oh, okay. Pokoknya, kontak terus. Okay. Why don't we start now? Shall we prayer? Dear Heavenly Father, we would like to give many thanks to you, Lord, because you are so kind to us. we can, you can gather us in this room meeting. we assume to learn english more. Uh, we plan to learn about housekeeping and related to the title in when english rings a bell. we know what we do so lord help us to know what must we do and what should we do thank you for reminding us uh, during the day in all of our teaching and learning activity with be with us yeah lord thank you yes in jesus name amen Okay, now we are going to start. I'm going to um, give you information, give you uh, some uh, example about uh, I know what I do. Yeah, I know what I do. Uh, when I get up, yeah I must yeah take my divisional with God I have to pray and then after that uh, personal hygiene you know personal hygiene I must do my personal hygiene personal hygiene is like um you go to toilet to clean up your stomach, yeah, from the poison uh, that during the night, uh, let me explain you. during the night when you go to sleep, uh, your body uh, take care itself, yeah. our body take themselves about uh, how to process in getting out the poison or ratun in our body. so uh, when you get up after you uh, took some water, uh, it will go to toilet, yeah? through your, what do you call it, yeah? seni. Yeah, in the brackets, kencing or you be a Yes, that's what I mean. Uh, personal hygiene, and then I have to, yeah, at least wash my face, brush my teeth. After that, I have to, I must, yeah, because. We are going to practice uh, using must and should. Yeah, I must open the Bible about the morning watch. Yeah, because as a teacher, before I teach the students, I must uh, learn by myself before I teach you. And then after, after the morning watch, I went for jogging. After jogging, I must take a bath, personal hygiene again. Take a bath. After that, as you know, triple seven prayer, morning prayer. And then before before your English. I have to follow the morning worship from uh, teachers, the teachers community there in our school. After teachers' worship, I have to open again the Zoom meeting to meet you for family education. And change with, I must change a link link meeting because uh, english uh, is the uh, formal link for english lesson. and after english for 8b, 8a will join. i must teach them. after 8a, 8 delta, 8d delta and then i must take rest for one period and we'll continue with 8c after 8c we will be back to closing worship after closing worship oh yeah in the midst of your uh, of my activity i have to do i have to uh, upload all the uh, teaching and learning activity in the youtube so all the students who didn't attend the class they can follow it by watching the video via youtube that's all my household work during My BDR belajar dari rumah or PJJ pembelajaran jarak jauh or in in the good terminology is online study nah, itu lebih bagus kok huh? Kang. Okay now it's your turn to give your hmm, household activity when you are at home it means will be started by stephanie because she is the coordinator of english um you have i i hope that you read the about the housekeeping yeah pdf file that i shared you last night <laughs> i hope okay um at least 10 sentences yeah to give brief your household work okay before that do you have any question yes it's me uh, ma'am from i started from when i went when i go to this to sleep or yeah from when you get up uh, oh. and then to through uh, when you go to bed okay a whole day yep. uh, okay good morning my name is andres espani i am from gate 8 blessings so uh from my work at six twenty-three eh yes, and then I I pray to God and I must go to the toilet to brush my teeth and then go to bed and at seven o'clock I um I join the Zoom for triple seven prayer, and then I, when my brother get up, I will clean my or tidy up my bedroom and my room, so it will be clean. And and last night I already do my household. And I go after Table Seven prayer. I wait for a long, I wait for a minute, nine minutes to join the morning worship. And after morning worship, um, I prepare myself to do the English class. To join the English class after I join, I will help my mom and dad to do their job, like. Uh, what the dishes or something, and after that, until a night at the evening at seven or eight, I will help my mom and dad to get my brother to sleep, and I will. Sleep. Thank you. Ye hey, great job, Stephanie! One hundred for you. Yeah, more than 10, her sentences more than 10. So she got 100. Write down your point and go to your friend. You point them one by one. Okay, uh, the first person is Andreas Lavendato. Good morning, I my In five o'clock, I wake up and uh, I will get my, I will drink tea and. Excuse me, Andreas. And, Andreas, excuse uh, me. Using must and shoot. Pakai gunakan mask dengan shoot itu yang mau dipraktekan. Go, continue. And in five o'clock, I must wake up and I, will, I must dream tea. And at six o'clock, I must wash my face and brush my teeth. And at uh, seven o'clock, I must join the trip and uh, at eight o'clock, I, I, I must do the family Edward and at eight uh, thirty, I will learn the English, and uh, after English, I learn, uh, I use Malaysia and after Malaysia I must join the internship and yeah uh, after the internship to uh, so I take class and in the in, in the evening I must to watch TV, listen and in nine o'clock i'll sleep i sleep, uh, I sleep. awesome job 100 for you next student stephanie next christian Mangindaan. Christian, where are you? Are you there, Christian? Hi, Christian. Aduh, semua habis jam. Next one. Next, semangin sih. Edsel, Edsel, your time now. Next one, Andrea. Next, Claudia Stamboul. Good morning, my name is Claudia So, my activity today, I wake up at 6 a.m. and pray to God. And after that, I take a bath. And after that, I prepare myself to attend triple seven prayer meeting. And after that meeting, I prepare myself for, for family educare. And after family education, I prepare myself for English meeting. And after English meeting, I prepare myself for agama meeting. And don't forget after agama, that using must and should, don't forget. Jangan lupa gunakan must dengan should. Yes. I use my mask. And after agama, um, we do closing worship. And after coaching worship, I do my my daily activity. After my daily activity, I help my mom to clean the house and cook bake cookies. And after that, I make my homework and after that, I take a bath again and Honestly, thank you don't forget yeah using must and should i must i must do the daily activity i should have the lunch i should go to bed earlier begitu i must dengan i should don't forget Okay, anyway, one hundred for Gladys. Thank you, ma'am. You're welcome. You're very welcome. Next, Priscilla Rompas. <laughs> ma'am, ma'am. Next one. Next Shalomita Kurnia Good morning my name is Salomita Dolo and I want to give you my housekeeping First I should to get up at 6 o'clock and pray to God After that I should take a shower and brush my teeth and at 7 o'clock attend a a meeting for triple seven prayers and after that I wash the dishes and attend morning worship at eight after all my learning activities do other homework and I to eat lunch then do homework at two in afternoon making a making homework from the teachers and at night I should to take a shower helping my parents and at seven in the evening I, I must to dinner with my family and after that I pray for sleep. Thank you. Yes, awesome job 100 Stephanie go. Next Thessalonica Lumika um, good morning so I will share you about my housekeeping. So in four o'clock I must wake up and do my morning wa morning watch and I will wait till five o'clock. Then I will brush my teeth I will face my face. And in six o'clock, I will ask King Andreas who have a part in triple seven prayer. In three, in seven o'clock, I will join the Zoom. I Zoom must. Meeting. I should. I must. I should. I should join the Zoom meeting. <laughs> and in eight o'clock, I must join the family educare and pray. And, and i will wait nine minutes and i should join the zoom meeting in english class so that i can good in english and after that in 10 o'clock i will join the religion class after religion class i will, say, I will take a bath and I have lunch the uh, and I must lunch. Till then I will bet my dog because I have dog in here and I must do that every day. And in and after I wash my my dog and I will I must do my all homework and all my project so that I can. I can, not I can do, yeah, but I must do that because, yeah, it's it must to do, and in till there I will sleep because I will. I must sleep because yeah, my mom told me if I sleep, I will, my brain will will can uh. i'm tired uh, so why i sleep in there because i'm tired and in 4 o'clock i must swipe i must i must take a bath i must um, wash out my bedroom and in 5 o'clock i must swipe Sweeping all my yes. sweeping all my yard the and floor, floor. Yes, sweep the and floor, sweep the, the, the floor. And in seven o'clock, I must take bed again, and have a lunch with my family. And in eight o'clock, I will do my daily daily activity. But my daily activity and. In nine o'clock, I must sleep because I must wake up again in four o'clock. Thank you. Wonderful. Exactly. Wow. <laughs> yeah. this uh complete with the household activity. Great job. Sweep the floor, uh, clean the bathroom. Bedroom and so on. Great job because you are a girl. Girl, you will be a woman, and uh, on the future you will be uh, become a wife. So you know how to do the household. Praise God, Tessa. Uh, now Stephanie, continue. Next, William Becca. William, are you there? Why don't you go to another one? Next, Claudia Modali. Claudia, can you over yours? Claudia Modali, bolehkah? saya Oh, supposedly Claudia still prepare her uh, household. Things to do at home. Boleh, boleh seboleh Claudia. Hai, halo. belum mengerti. Ah, oke. Let me speak in Indonesia. Tadi dong seberapa orang ada kasih contoh. Jadi Claudia akan presentasikan Claudia punya kegiatan melakukan pekerjaan di rumah. Bukan PR pelajaran tapi pekerjaan di rumah misalnya menimpang tempat tidur, mengatur tempat tidur, menyapu halaman membersihkan lantai di rumah, membersihkan kamar mandi, pokoknya uh, tentang pekerjaan di rumah. Oh. Oh. Oke, okay. dengar dulu, dang. Uh, yang lain karena ada lain 8b yang belum sempat. Oke, okay. Claudia ya. nanti balik lagi ya, Claudiane. Andrea, Stephanie go to uh, another one next William Pelenkahu William <sighs> Only William himself uh, Priscilla and Praise him Oh okay Praise why don't you go Praise Good morning my name is Praise And great beam activity. My, my activity from working working purpose folding the blanket and then following the triple seven and morning and morning prayer, continue to eat, then sweep and with food rustle, the the pray and eat and sleep, thank you. Uh, next, next time, uh, make a wider, broaden your sentence, yeah? Uh, for example, at seven o'clock, I must attend Zoom meeting to follow triple seven prayer. And then after that I take rest um to wait the family educator. I must have my breakfast. Begitu dong. Kasih tambah-tambah kalimat lagi nih. Yeah, iya, okay. Ma'am. Boleh tambah lagi kalimat nih. Seperti yeah, tadi teman-teman. Oke, okay. next Stephanie Next, Priscilio Rompas. Mem, kalau cuma sampai jam 10, Mem, nak apa-apa, Mem, soalnya masih ada baking. It's okay. Uh, Priscilio punya dan kewajiban di rumah. Nak mungkin kan uh, pembantu terus mau cuci Priscilio baju, mau no. menimpang Priscilio pekamat. Belajar sendiri, no? Itu nusya baku-baku tambah, bukan cuma belajar pelajaran di sekolah. Jadi uh, pekerjaan di rumah juga harus bantu orang tua melakukan, uh, melakukan kewajibanmu. Do your honest part. Itu dong di Pathfinder tadi. Oke, okay, go. Priscilio. Good morning, my name is Priscilio Rompas. What I did today, my activity. Six o'clock, I wake, I wake up and pray to God. Seven o'clock, I feed my dog drink. Nine o'clock, I learning English class. At, at ten o'clock, I stood again. Thank you. Continue every day, bukan cuma ini hari toh. Kamu pe kehidupan, habis itu apalagi Makan jam berapa? I must have my lunch. I must take a nap. Begitu. I should do my homework. go add some more. Priscilla. Sampai situ, Mem. Aduh, eh. nanti balik dong. Nanti belum mau sampai 100 itu. Sama dengan presi nanti balik lagi. Ada lagi yang belum? William Telengkahu. William Telengkahu, Mem, sementara ada baking, Mem. Boleh watung sedikit, Mem. Oke oh, siang mau oh, batunggu. Sementara batunggu dong. Mem mau baca itu yang mem ada share tadi malam ya. Eh uh, tentang housekeeping. Housekeeping. Housekeeping requirements number one. I hope you eh yeah, you must you must print it out ya. Yeah. you must print it out because this is uh, one of the honor that you have to finish you must finish it uh, before uh, come out time the requirement of housekeeping number 1 have the laundering honor ah, number 1 laundering it means at least your own um, your own clothes okay i will read the laundry uh requirement because uh, in housekeeping the first one first requirement you have you must uh finish or set it up the laundry honor okay there are how many question yeah how many question in laundry i will count one two three four five six seven eight nine ten twelve there are twelve in laundry Jadi tolong tidak tidak melupakan ini ya. Saya campur-campur dengan bahasamu supaya kamu mengerti. Oh, let me do in Indonesia dengan bahasa Manado. Biar ini bahasa Inggris, Dia mau jelaskan DP bahasa Indonesia. 9 20 sampai 10.10 10 ya. Oh so habis, kan? Agama so ada link? Macet mem, ma Pokoknya kalau so ada cut mem ne. daripada mem so mau suruh kamu leave kong agama belum ada lebih denger dulu apa yang kamu mau kerjakan dan ini semua harus diselesaikan. Sebelum camp out activity, ne? supaya waktu camp out kamu sudah so ada kamu pedata untuk dimasukkan. Oke, okay, ini persyaratan mendapatkan laundering honor itu DP patch number one. Mengapa penting membaca label garment sebelum mencucinya? kamu kalau beli baju toh ada ada tata tulis situ. Oh ini cuma boleh cuci kering. Ada yang nim boleh kuca. Eh, mesti tahu dp istilah istilah. Jadi baca dulu. Bagaimana caranya menyetrika dia? Ada kan itu baju cuma boleh um, cuma taruh di air sabun. Mentar di air sabun, kemudian uh, spool, ya orang Nado bilang spool, kong gantong di hangar. Tidak perlu kuca-kuca. Nanti dia punya, apalagi yang uh, dia punya benang-benang itu terlalu sensitif. Kalau kamu kasih di mesin cuci, wow, rusaklah. Kom baju juta-juta no cilaka. <laughs> Jadi mesti baca DP cara membersihkan baju tersebut ya. Uh, welcome for eight delta. Some of you already here, present here. Ih, dorang suka so keluar ulang. It's okay. Nomor dua. Apa cara bagaimana cara yang benar untuk menyiapkan baju-baju uh, untuk dicuci. Ingat, tanya Pak Mama ya. Kalau mau cuci, kasih pisah. Kasih pisah itu baju-baju yang agak gelap dan baju-baju yang terang. Dan ingat, ada baju yang berwarna yang pasti akan mempengaruhi baju yang tidak berwarna sensitif sekali kalau baju putih jadi yang agak terang yang ke putih ke warna putih kasih sendiri dan hitam dan lain-lain jangan mau baluntur orang nado bilang nomor 3 tipe-tipe pakaian yang harus dicuci ada yang mesti cuci di air hangat ada yang di air suam suam kuku ada air dingin nah pakaian-pakaian seperti apa jadi so boleh catat-catatnya ini mem so nak mau bilang ulang di pembahasan indonesia nanti apa uh, Perhatian khusus yang harus kamu lihat waktu menggunakan chlorine bleach itu pemutih, jangan samu enter baju berwarna unikasi pemutih, wow rusak dia. Jadi hati-hati nih kalau baca cuci, jangan langsung baca cuci. Uh, Stephanie help to admit ya grade 8A. Grade 8A uh, sementara saya baca kamu bersiap ya untuk presentasikan. Kamu punya activity to do the household. Pekerjaan di rumah. Jadi presentasikan pekerjaan di rumah, pekerjaan apa saja yang kamu kerjakan di rumah. Oke, okay. nomor empat. Oh sudah, nomor empat. Oh ada lagi. Apa keuntungan-keuntungan dari powdered oxygen bleach? Udah ini yang so lumayan. Uh, saya kira kalau nomor empat itu yang sudah melakukan laundering yang mendapatkan uang. Kalau kamu cuma punya baju sendiri, saya rasa nomor empat cukup. Kalau dibawa-bawa, tidak perlu. Number five. Perhatian-perhatian khusus apa yang harus kamu perhatikan kalau menggunakan softeners, pelembut. Toh, bagaimana gunakan? Apakah langsung dengan Cucian pakai deterjen atau nanti selesai. Biasanya kalau pakai softener nanti sudah dibersihkan dulu dengan detergental, baru pakai softener supaya lembut. Oke okay, nomor enam, kamu harus mengetahui bagaimana mengeluarkan itu noda-noda, uh, bagaimana mengeluarkan noda darah. Noda dari chewing gum itu apa itu gula-gula uh, goro orang Manado bilang <laughs> ya. Baru noda dari krayon, noda dari rumput, ada banyak rumput yang kalau laki-laki yang suka potong rumput di halaman, bah, noda itu rumput. Kemudian noda dari buah. Ada tuh, kalau buah itu DP noda coklat, noda tinta, noda jus anggur, kemudian bagaimana mengeluarkan noda-noda tersebut? Ya, nomor tujuh, nomor tujuh. Nah, bagaimana? mencuci itu pakaian yang berwall yang dia punya eh, uh, apa kata itu di ditenun pakai wall berbeda ya jangan dicampur dengan pakaian jeans atau apa merusak nomor 8. mengapa penting untuk eh, uh, mengeluarkan itu pakaian kalau kamu um, selesai dikeringkan ada itu pengering langsung memang langsung langsung kering sama dengan ada setrika ya uh, when i went to america last year saya saya sempat menggunakan itu mesin ada dua tabung, dia punya sebelah pengering tapi langsung jadi, langsung seperti ada setrika. Makanya P abis di pengering itu dia panas, panas, jadi langsung sama dengan ada setrika. Jadi P abis itu hati-hati angkat karena panas juga sampai penutup supaya tidak mengena kamu punya tangan. Uh, cabut dulu dia punya power power oke okay. langsung gantung di hanger gantung di hanger supaya tidak perlu distrika nomor sembilan poin-poin uh, mana yang harus diperhatikan kalau mau beli mesin cuci oh itu kamu bukan kamu pa apa tapi mesti perlu ya Washing machine, dryer, baru bagaimana beli itu setrika yang nak baking uh, rusak baju, ya. Nomor sepuluh, kita harus pahami materi pakaian yang akan dikeringkan, mau pakai yang high heat atau lowest heat. Jadi kalau mau keringkan baju setelah dicuci, kalau orang cuma pengering, uh, apa ketik drain? Eh, rain Apa itu di istilah mesin cuci? Tapi yang sudah, kalau mau kerja di laundry ya ini kalau ini kok tanda kepahaman dipersiapkan untuk kamu kerja nanti. Tapi jangan nanti kerja baru belajar. Waktu kamu belajar di sekolah, itu perlu dipelajari. Nomor sebelas, mana itu kemeja atau blus yang perlu disetrika? Ada yang tidak perlu disetrika, makanya men suka belinya baju yang tidak perlu disetrika. Jadi, pakaian yang tidak perlu disetrika, seperti kalau... Kalau wall itu tidak perlu distrika saya tahu. Dengan itu pakan yang uh, materinya dari uh, karet. Nah, kalau kamu setrika itu karet, nah rusaklah. <laughs> oke, okay. nomor dua belas. Properly launder and fold clothes for your family for one week. Ah, oke. Okay. Jadi... Dp tuntutan khusus di laundry untuk melengkapi tuntutan housekeeping. Kamu harus satu minggu, pas-pas itu, uh, camp out satu minggu, toh, tujuh hari. Kamu harus melakukan tujuh hari, memotanya, Pak, orang tua, meminta tanda tangan, Pak, orang tua, eh. Kamu cuci sendiri, kamu pe baju. Kamu setrika, kamu lipat atau gantung di hangar. Taruh, taruh di wrap, wrap board, eh, di lemari, lemari baju ya. Lemari baju. Jadi dari cuci, ingat tuh cuci jangan satu kali cuci. Seragam putih dengan rok, DP celana, jangan kasih baku gabung. Karena itu beda tuh di pewarna. Oke, sekarang di housekeeping. Sabar ya 8A, sementara kamu bersiap juga ya. Semua bersiap. Jadi nomor satu di housekeeping sudah tentang laundry. Kedua, list item used in keeping a house clean. Nah, untuk membersihkan rumah. Item-item apa saja yang kamu perlukan? Sebutkan ya. Saya I need broom, I need uh, brush, ya. Pokoknya buka internet, Kong cari tahu, cari tahu ini. Kalau membersihkan rumah, peralatan apa saja yang diperlukan. Number three. Describe the best way to keep stoves, microwaves, ovens, and refrigerator clean. Kalau kamu membersihkan kompor dan kulkas, bagaimana caranya? Perhatikan, baca dia punya petunjuk. Sampai bersih kompor dan kulkas ya. Hmm. <laughs> Cari kesempatan untuk melaksanakannya supaya dapat ini patches. Number four, under what condition do germ and pets thrive? Nah, ini yang ada binatang peliharaan di rumah. Dia punya kuman-kuman apa saja yang kamu harus perhatikan kalau ada binatang peliharaan? Contoh kalau ada oh iya, jadi supaya sehat, kamu di rumah dengan kamu punya binatang peliharaan. Perhatikan dia punya kotoran karena itu banyak banyak germ ya banyak kuman. Perhatikan bagaimana cara melaksanakannya. Uh, give ways of cleaning each of the following. Nah, sekarang tuliskan caranya kamu membersihkan satu basement, baru gudang, baru lemari pakaian, kemudian. Uh, lemari, kloset, uh, di kamar mandi, baru tuh tempat cuci piring, bagaimana mau bersihkan, bersihkan lantai, bersihkan toilet, itu semua ya to household nomor lima. State the proper way to prepare dishes for washing either in the sink or dishwasher. Kalau yang so ada dish washing, yang ada tanpa cuci piring, silakan. Caranya bagaimana? Persiapkan. Bukan satu kali cuci. Biasanya kan kamu ada, kasih itu dulu, sendok dan garpu disendirikan, piring disendirikan, mangkok disendirikan, kemudian eh uh, belanga goreng belangan untuk nanak nasi disendirikan jangan yang eh uh, so banyak arang kamu kasih eh cuci dengan itu piring putih nanti <tuh> mau kotor itu putih jadi mau cuci piring juga bukan cuma piring mau cuci ya dishes jadi kalau orang boleh so tahu dishes itu bukan cuma piring. Kalau orang Manado cuci piring, ya yeah, dia cuma mau cuci piring. Apalagi orang Manalo, <laughs> sorry bukan orang Manalo gitu. Dia cuma mau cuci piring, dp sendok dengan lain-lain tidak. Bukan demikian ya. Yeah. State the order in which silver glass table and kitchen dishes should be washed. Nah. Itu saya sudah jelaskan tadi. Jadi, pertama, bagaimana kedua dan seterusnya sampai selesai. Nomor enam, how should the following be clean? Bagaimana cara membersihkan karpet uh, itu? keset kaki bantal, kemudian itu bantal yang ada di um, apa itu? Kamu punya kursi di sofa, ada toh? Dan juga cara membersihkan lantai, cara membersihkan jendela dan pintu. Nomor tujuh, how is trash disposed of in your community? Bagaimana uh, membersihkan sampah-sampah? Sampah ada empat macam ya? Perhatikan itu yang ditulis-tulis. Ada warna biru, hijau, kuning. Dan warna apa ya yang satu? Ada empat pokoknya. Ada sampah basah. Kalau di dapur, terbagi dua. Sampah basah, sampah kering. Sampah juga untuk pupuk. Aduh banyak. Ya. Eh? Jadi bagaimana cara membuang sampah? Jangan semua kamu kasih campur. Ada yang bisa jadi pupuk untuk tanaman, bukan semua jadi sampah. Bikin siksa ke siang orang, uh, tuh pemulung sampah. Oke, okay. nomor delapan, what precautions should be taken in cleaning out of fireplace? Oh, sudah, ini enggak perlu. Oh, kalau ada dapur yang pakai api, pakai bara. Oh perlu juga bagaimana membersihkannya nomor sembilan nine what is mean by keeping a home baby safe bagaimana caranya membersihkan rumah untuk uh, yang ada baby artinya kalau baby kan lebih lebih spesifik dia punya kebersihan. Oke, okay, Stefani sudah sudah ada link agama, sudah Mem. Oke, okay, go number 10. Plan and do work in a house for one week. Oh sama, sama dengan laundry. Jadi kamu harus rencanakan satu minggu paling kurang kamu mau kerjakan ini paling kurang satu minggu karena itu akan diperiksa. Okay, thank you so much for 8B. I would like to go to 8A. Thank you. Please pray for yourself and do your honest part, ya. Yeah. Lakukan kewajibanmu dengan jujur yang sudah saya bacakan tadi. Semuanya harus dilaksanakan. Print dulu, no? Housekeeping dengan laundry. Oke okay, bye bye for 8B. Welcome for 8A. 88 sudah so dengar to dia punya persyaratan untuk yang kamu akan presentasikan sesudah saya mengecek kehadiranmu. Bye bye for 8B. You may leave now. Pray by yourself. Mem baru pemberitahuan, Mem. Oh, oh, kenapa? Oh, Silakan announce the announcement. Morning all, ayo masuk kelas agama gitu. Pasar lagi typing. Mem. Mau lagi typing. Tak kira so ada link. Kaget so, Sudah. Tak ada, Mem. Oke. Okay. You go. Presi, semua agama sto. Oke okay, mem mem. Ya. Sorry tadi udah makan. Tidak apa. apa Tidak apa. -apa. Soalnya Presi belum makan, dari tadi. tahu. Memang mem bilang kalau mau makan makan, tidak apa-apa. Kecuali kalau mau berdoa berhenti makan, toh. Iya hmm. mem. Semua agama sto Presi. Coba. Iya mem. Gitu. Semua keluar mem. Oke okay. thank you Presi. Ih, eh, Claudia kurang orang dua sini. Iya, memang satu dua. Itu 8 a nyanda nyanda Tinggal dorang kira so orang so selesai le. Ya. Nanti sepuluh sepuluh itu 8 a selesai. nggak apa apa. Nah, kalau dia so boleh kasih kalau dia punya presentasi supaya kalau hmm. dia ketuk. So boleh ada nilai. Can you do your presentation, Cloud? Atau masih bertanya? Oh, oke. Okay. Tulis-tulis, Dange. Claudia sempat dengar Toto. Tadi dorong ada presentasi kelas 8 b Iya, yeah, Mem. Oke. Okay. Claudia sekaligus bantu Pak Memne Edwin yeah. ke orang. Claudia sekarang uh, co-host. host, co -host hmm? punya tugas sama dengan host sama dengan men. Uh, kasih masuk pada orang dengan cara admit ada warna biru nanti kalau ada teman yang mau masuk nih oh iya yeah, Mem Iya, sementara itu, sementara batunggu, welcome Christina and Gracia si Hombing. Kita menunggu yang lain, atau Gracia dan Christina panggil teman-temanmu ya. Supaya ketu. Hai Gracia. Hai Christina. izin sebentar memo minum ya. <muluh> Gracias. Oke, okay, delapan A. Delapan A yang hadir, baru dua. It's okay, saya ambil absen saja, langsung mau mulai. Gracias, yombing. Good morning, gracias. Morning, ma'am. Hmm. Gracia sempat baca itu tugas yang mem suruh baca sudah mem tapi belum baking. Oh, Oke, okay. yang hari ini mau baking itu housekeeping dan laundry ya. Oke. Okay. Pekerjaan di rumah ya dengan Kristina. Kristina Kristina Marta Pinintu. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oke. Okay. Kristina, jaba kerja di rumah toh? Ada, ma'am. Nah, Kristina jaba kerja di rumah seperti apa? Coba dengar. Biar belum pakai bahasa Inggris, contoh pekerjaan yang di rumah, Christina, jabekin. Uh, dia bahasa sapu, mem oke. Okay. Bahasa sapu, satu hari berapa kali? Bahasa sapu satu kali, nah, di mana dalam rumah, atau di luar, atau di halaman? Di luar, mem. Oh, di luar, jadi menyapu halaman, ya. Cuma itu, atau ada lagi, Christina, dengan cuci baju sendiri, mem. Eh, bagus, wah, wow, mantap. Itu poin itu, cuci baju sendiri. Bagus, kalau Jabastrika setrika siapa? Kristina jangan dulu kuat semati di Mike supaya nyendak mati pasang mati pasang. Oke. Okay. Siapa yang ja setrika uh, baju? Ya. Eh karena baju, kita yang setrika kalau baju sendiri. Oke, okay. jadi Kristina so dua household yang Kristina ja kerjakan menyapu halaman dan laundry. Laundry gitu nama. Iya mem. Oke. Apalagi so tau memasak Kristina mem. Kristina so tau masak. Uh, cuma ada goreng pisang mem. Iyo itu itu masak. Oke okay, sekarang Mem ya, dengar, dengar cara Kristina goreng pisang supaya. Tula yang boleh tahu dong, mau masak. Oke, okay. coba Christina jelaskan. Pakai Christina punya bahasa. Itu mem semua ambil poin. Biar belum pakai bahasa Inggris. Nanti sebentar baru susun dalam bahasa Inggris. Ayo, Christina. Bagaimana Christina goreng pisang? Dia pecara cara mem. Iya, dari awal nih. Dari awal, jangan langsung. Oh, untuk kan pisang goreng, kok angka, kok makan Bukan. dari dari mau ambil di mana tuh? Pisang coba. Uh, paling pertama kupas, kupas be Pisang, pisang apa oh. dulu? Pisang goroho, pisang raja karena beda tuh. Iya, yeah, Nah, coba ini. Uh, pisang kupas, pisang goroho. ya Cuci. Cara, cara, kupas pisang goroho beda dengan kupas pisang raja, toh? Iya, mem. Nah, coba jelaskan. Kalau pisang goroho, cara kupas bagaimana? Uh, gue... Duh, bagus Ayo terus, nggak no usah tutup tutup itu, itu Mai. Ayo Kristina. siap siap, uh, Gracia si hombing ya. Kristina, ayo. Lantain. mau, mau kupas, uh, potong di ujung, dua-dua, kupas. Ah terus. Terus kalau selesai kupas, cuci, cuci di bagian pisang, terus di uh, potong, kontaru garam. Potong itu boleh berapa senti? Potong bagaimana? Potong dadu atau bulat-bulat? Oh, potong panjang-panjang. Iya panjang-panjang, terus ditaruh garam, mm -hmm. taruh garam, langsung digoreng. Oke, okay. cara goreng bagaimana? Uh, dipanaskan minyak dulu, sepanas tuh minyak, lalu langsung taruh, taruh sam, dibiarkan sampai sampai warnanya kekuningan terus Oke. diangkat. Ah, mantap. Bu uh, Yani. Mantap, Kristina. Sebentar. Uh, yeah, ma ada pisang di rumah. Sekarang. Ada, Mem. Ada, ada. Berarti sebentar Kristina mau praktekan sambil ambil DP video tiap tahap ya. Jadi, setiap tahap ambil video, biar cuma berapa detik. Oke, okay, ma nah, Kong mau upload di delapan A punya WA. Iya, yeah, mem oke. Okay. Jadi, Christina mau baking itu dengan kalau Christina mau menyapu halaman. Jadi, so dua ya, o oh, tiga kok tadi dengan cuci baju sendiri ya. Ya, yeah, oke. Okay. Thank you. Sekarang Gracia si Hombing. Thank you ya. Kristina tulis poinmu 100 hari ini. Oke, okay, Ma'am. Yes. Sekarang Gracia si Hombing. pekerjaan di rumah apa saja yang pernah Gracia lakukan? Ayo. Ngelus sapu, Ma'am. Sapu di mana? Dalam atau luar? Dalam sampai luar, mem. Oke, okay. apalagi cuci piring, mem. Cuci piring mantap, so dua. Ada lagi? Mengkali kalau apa, mem? Cuci baju sendiri. Oh bagus. Oh praise God, mantap, so tiga. Ada lagi? baru uh. Hmm. apa lagi hmm, apa ya oke dari tiga ini pilih Gracia mau jelaskan cara melakukannya menyapu di dalam membersihkan rumah artinya itu menyapu dengan bapel pasito dalam rumah dan luar rumah atau cuci baju sendiri atau cuci piring mana yang Gracia mau jelaskan Hai Gracia Hai Mem Ma mana Gracia mau pilih mau jelaskan Siap-siap Keisha -siap ya, ya abis ini Uh, yang 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 cuci piring oke okay. kalau cuci piring apa yang perlu disiapkan pertama mau cuci yang apa kedua apa ketiga apa caranya sampai taruh sampai itu piring uh, dilap dan taruh di lemari Jangan cuma sampai pelaka, mesti sampai sotaru di lemari, di dalam lemari supaya dia nak mau bawa tuh. Coba jelaskan, pakai uh, Gracia punya bahasa. Sekarang bebas dulu, jangan dulu pakai bahasa Inggris. Supaya kamu tahu, Mem mengerti kamu tahu mengerjakan pekerjaan di rumah, Ayo Pertama, sediakan sabung cuci piring. Kedua, hilangkan kotoran dari piring. Ketiga, uh, cara menghilangkan kotoran dari piring, bagaimana? pakai keran atau pakai selang atau pakai ember pakai loyang pakai keran nah itu terus terus ambil sabun yes sponsnya lalu di di digosok yeah. sabunnya di piring sampai bersih lalu ambil pasang kran bilas piringnya setelah dibilas ambil lap dan dilap sampai kering lalu ditaruh ke lemari. Oke, okay, sekarang hanya piring yang grasi aja cuci, atau pakai garpu, sendok, mangkok, bersama peralatan-alatan dapur. Oke, okay. itu baru piring. Sekarang yang berikut apa? Gelas, nah, cara cuci gelas, coba. Ambil spon dan sabunnya, lalu digosok ke gelas sampai bersih, lalu dinyalakan kran. Bila sampai busanya hilang dari gelas, lalu dilap kering dan ditaruh ke lemari. Sendok, garpu, sendok dan garpu. Ambil spons dan sabun. Digosok ke garpu dan sendok. Sampai hilang kotorannya, lalu dibilas pakai air. Setelah bersih, dilap pakai kain dan ditaruh ke lemari. Oke, okay, mantap. <laughs> Thank you, Gracias, ya, Hombing. Uh, ingat, kita sedang membahas judul "We Know What We Do". Huh? Torang tahu apa yang torang baking. Jangan, oh kita coba cuci piring. Padahal nin tahu kute. cuma aku cerita. <tapi>, Tapi sekarang so dua orang saya dapati memang betul dorang baking itu pekerjaan di rumah. Wow, your point is 100, gracias si Hombing. Go to Keisha. Keisha, are you there? Catat ya. Keisha. Ya, Mem. Silakan. Itu jadi bekerja, Mem? atau? Kerja di rumah. Biasa Keisha kerja di rumah apa saja yang Keisha kerjakan. Kalau se kalau setiap hari mem cuma jaga cuci piring mem. Mar kalau Sabtu, Sabtu karena bukan hari sekolah, jaga basuh sapu deng bapel. Oh mantap. Kalau baju siapa yang ja cuci? Kayak siapa baju? Kalau tuh hari mem baju mem kita jaga cuci sendiri deng tapi adik punya. Mar tuh hari mesin cuci dah rusak mem. Jadi sekarang saya so jaga laundry. Oh, eh. Sekarang Kesia pilih dari cuci piring atau cuci baju sendiri atau bapel bap membersihkan rumah menyapu dan pel mana Kesia mau jelaskan dari tiga hal itu? yang bersih rumah mem coba peralatan apa saja yang diperlukan cara membersihkannya dari sudut mana sampai mana Kemudian kalau bapel bagaimana? Coba jelaskan. Kan kalau pertama mem, pertama orang pe bahan-bahan itu dia ada kemoceng, ya. apu dengan lap-lap, hmm. terakhir pel, bapel. Ya. Pertama itu orang pakai kemoceng mem. Ya. Orang lap-lap ya. itu apa mem? Itu barang-barang yang ba abu atau ba lawa, -lawa. Ya kok bawa meja kan mem lain kali nih mbak pakai susah mem untuk orang jaga kasih keluar yang kemoceng no, mem supaya gampang betul di pehuk so, huk, huk terang ambilin kemoceng sepuluh. baru itu terang lap meja meja terang bikin bersih yeah. itu abu abu yeah. setelah yeah. semua no, itu mem langsung terang susah pun no yeah. habis basuh sapu terang langsung pel terang langsung pel ruang tamu ruang tengah dan dapur kalau pel apa saja yang mau disiapkan? Kalau bapel mem terus saja dia ember, baru itu pewangi, baru itu isi air mem. Terus? Di situ, habis itu setelah bikin itu bikin bersih tangga dua tangga uh -huh. dengan lantai dua. Oh, uh, kasihan orang di rumah kutik dua lantai. Rumah orang kaya itu, Keisha. <laughs> Oke. Okay. Thank you, Keisha. Your point is 100. Jadi, uh, tolong bikin video. Tulis dulu caranya dalam bahasa Inggris nih. Ada Google Translate, toh. Ada Google Translate. Kamu siapkan semua. Kalau siap, baru kamu kerjakan sambil dia punya step-step. Kamu syuting. Kamu bicara, boleh? Jadi setiga orang selesai. Sekarang tinggal Claudia Modali. Claudia, go. Habis Claudia tolong ya, boleh live. Claudia, apa saja pekerjaan di rumah yang Claudia biasa kerjakan? yang kali mim ya, eh jabat cuci piring, Mem, dembas aku. Kalau Claudia P. Baju, siapa yang dia kerjakan? Oh, mama. Oh, mama. Mesti tanya Pak Mama cara membersihkan pakaian supaya Claudia harus coba. Claudia kan perempuan, eh? harus ya. Harus bagaimana membersihkan baju sendiri dulu. Jangan kesiang. Kalau so bisa baju sendiri, so boleh dengan Oh, adik, kakak, atau satu keluarga punya baju. Lebih bagus, no? Oke. Okay. Dari yang pernah Claudia kerjakan, apa yang Claudia mau presentasikan? Bersih rumah, Oh, coba. Oke. Okay peralatan apa saja yang diperlukan, cara membersihkan. Itu men, itu sapu, sapu dan kering semua. Sapu men, ya sapu. Apa, Oke, okay. di dalam rumah ini, di dalam rumah. Iya, Mem. Oke, okay, go. Ambil satu, Mem. Ayo, kong. Tong. Eh. Satu. Buka apa Oh, cuci piring oh, cuci piring? Ya, boleh. Silahkan deh. Pertama, terang itu kumpul temen tuh piring-piring kotor. Ya. Baru terang ambil sabun men. Kung terang sebersih tu piring men. Uh -huh. Baru torang spool men. Yes. baru taruh di para-para piring. Oke. Okay. Sudah Oh, Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau jangan cuma sampai taruh di para-para piring, kalau sokering kering atau sebelum dia kering, pe habis baju cuci semua tuh peralatan makan dan perasan mm. masak langsung lap pakai lap kering supaya langsung mau simpan jangan cuma kasih begitu terus di para para piring nih jadi kalau ya, ma dia mau baking itu video sampai mau lap kering nih supaya dp point iya men oke okay. jadi Claudia tulis dulu dalam bahasa Indonesia Baru terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kong, di in D.P. Video sementara Claudia mengerjakan itu. Okay. And, okay. Thank you so much. Sebelum kamu keluar, Memo berdoa untuk kamu semua yang rajin mengerjakan tugas di rumah. Oke, okay, shall we pray? Thank you so much, Lord, for Uh, being have with the students who are diligent in doing their household work, help them to do the project in doing their own activity in housekeeping. Help them to understand to make it into English, and then to make the video so they can upload the video in their WhatsApp group. Thank you, Lord, for being with them always. We ask in Jesus' name. Amen. Thank you so much for join English class. Christina, Keisha, Gracia, Si Hombing, and Claudia Modali. See you next Tuesday. Tapi jangan lupa tuh project nih, baking. Yeah, ya? So ada, so ada poin itu, poin banyak itu ya. Oke, okay, I will end this meeting. Mem nanti mau tunggu lagi 8 Delta. Bye-bye. Mem kita mau ke Sudah, sudah jom. So ada kok nilai. Bye-bye.